السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدله فلا هادي له أما بعد قوم مسلمين برحمة الله جل وعلا seorang anak merupakan salah satu proyek terbesar kita di dunia ini. Dalam rangka mendulang kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla wa ala di akhirat nanti. Dan hal ini telah dipaparkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang begitu indah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala kual, kal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfau al-Abdi as-Salih fil Jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh dalam surga nanti. Fayaqul. Sehingga dia berkata. Ya Rabb. Anna lihada. Wahai Tuhanku. Bagaimana semua kemuliaan ini. Derajat yang tinggi ini aku dapatkan. Sementara itu semua tidak sesuai dengan amalanku. Fayaqul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bistighfari waladika laka semua ini engkau dapatkan dikarenakan doa dan istighfar anakmu yang soleh untuk dirimu. Menimbang begitu penting dan urgennya seorang anak dalam mengangkat derajat orang tua di sisi Allah Jalla wa'ala di akhirat nanti. Maka perlulah kita perhatikan strategi yang matang dan usaha yang begitu kuat, usaha yang begitu dalam dalam menanamkan dan membentuk anak-anak kita, anak-anak, dan generasi-generasi kita sebagai pribadi, orang-orang yang bertakwa, pribadi orang-orang yang bertauhid, sehingga tercetaklah, terciptalah generasi Rabbani yang hakiki, dan perhatikanlah salah satu cara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam menanamkan ketauhidan dan pada generasi umatnya dengan perintah solat yang merupakan simbol dan lambang yang tertinggi dalam pengesaan kepada Allah jalla wa ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda muru auladakum wa hum perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat untuk bertauhid kepada Allah Jalla wa ala, untuk sujud kepadanya ketika mereka berumur tujuh tahun. Wadribuhum alaiha abna'u Dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat tersebut yang sebagai lambang pentohidan kepada Allah Jalla wa ala ketika mereka berumur sepuluh tahun. وَفَرِّكُوا بَيْنَهُمْ فِي <الْمَوْضِي> Dan pisahkanlah ranjang tidur mereka. kaum muslimin yang dirahmati Allahu Jalla wa'ala. Maka marilah kita menyambut panggilan Allahu Jalla wa'ala. Menuju surganya dan menjauhi segala macam hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada azabnya di neraka jahanam nanti. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman Ingat, panggilan ini untuk orang-orang yang beriman Ku anfusakum wa ahlikum nara Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu serta keturunanmu dari azab api neraka. Kau muslimin rahmati Allahu tabaraka wa ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum semuanya, dan kita tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.